Kapan azan itu difardukan? Azan difardukan, ada khilaf. Furidatis salah, furidatil azan, difardukan azan itu, ada yang mengatakan pada waktu Nabi akan hijrah ke Madinah, masih di Makkah. Tapi azan yang difardukan ketika di Makkah itu tidak jahar, belum jahar. Ada khilaf yang kedua enggak, bahwa azan itu baru disyariatkan ketika tahun yang kedua, ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Jadi dulu macam mana azan? Azan dulu Bilal, salatul jami'ah, salatul jami'ah, salatul jami'ah. Itu azan Bilal ibni Abi Rabah ketika berada di kota Makkah dahulunya. Jadi azan yang seperti kita hari ini itu baru adanya di kota Madinah. Kalau azannya di kota Makkah dulu gitu saja, salatul jami'ah, salatul jami'ah, salatul jami'ah, dah selesai. Itu azan pertama kali yang dikumandangkan oleh Bilal. Tapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, berubahlah azan tadi dengan salat seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kita masuk kepada hadis. Asbab mula azan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala haddatsana Malik an Yahya ibni Sa'id annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arada an yattakhidha khishbatain khishbatain yudrabu bihima liyajtami'a an-nas lis-salah. Kata Yahya bin Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk mengambil, menjadikan khashbatain, khashab ini dua kayu, yadrib bihima, saling dipukul keduanya, untuk apa? Liyajtami'an nas lis-salah, untuk mengumpulkan orang melaksanakan salat. Jadi Nabi dulu ingin, berkeinginan apa caranya untuk mengumpulkan orang ini bisa melaksanakan salat berjamaah. Kalau Nasrani ada nakush, nakush itu lonceng, teng tong, teng tong. Nah, dulu terdengar dari seberang tukis ini. Sekarang sudah agak kurang dengar, atau mungkin karena memang tidak jam-jam dia menghidupkannya kita di sini. Bunyi itu loncengnya nakush, teng tong, teng tong. Ya Nasrani maka itu dulu. Ada Yahudi dengan trompetnya, ada dengan apinya, Majusi dengan apinya. Kalau sudah menyala api di menara, berarti itu tanda Majusi mau ibadah. Islam belum ada lagi cara untuk mengumpulkan. Tidak ada cara baru untuk mengumpulkan orang untuk melaksanakan ibadah salat. Akhirnya Nabi punya inisiatif. Kata Nabi ke sahabat, ini baru keinginan Nabi saja, belum sempat dilakukan. Keinginan Nabi saja. Bagaimana kalau kita cari dua kayu khashbatain? Khashbatain ini satu kayu itu panjang, agak panjang, satu kayu itu pendek untuk memukulnya. Ah, itu khashbatain. Apa kalau kita apa? Kentongan. Kentongan. Tapi ini kayu. Kayu, kentongan. Ingin Nabi SAW membuat seperti, baru keinginan Nabi kepada sahabat. Jadi kata sahabat, bagaimana kira-kira kalau kita cari khashbatain, dua kayu. Khashbatain itu dua kayu, cuman disyarahkan oleh ulama, satu kayunya panjang, satu kayunya agak pendek untuk pemukul itu. Begitulah dia. Bagaimana? Ini biasanya kalau di kampung-kampung sampai hari ini masih ada yang memakai itu, tapi untuk memberi kabar orang meninggal dunia. Sampai di daerah saya di Kabun itu, kalau ada orang meninggal dunia, itu tuh bunyi itu. Jadi ada orang yang memukulnya, itu kencang itu sampai seluruh kampung itu bunyi. Apalah namanya ya, saya lupa. Dan itu katanya ada mistiknya juga. Jadi ada mistiknya itu. Kalau subuh tu adanya bergoyang, bergoyang dia,
goyang sendiri aja dia. Itu tandanya besoknya ada orang meninggal. Itu ada mistiknya kan. Katanya sering yang banyak memperhatikan. Tidak ada angin dan dia kayu besar, tidak bisa tidak tergoyang oleh angin. Kayu besar, apalah namanya, lupa saya. Jadi kayu besar dan memang letaknya di dekat masjid. Masjid itu ada tempat pemakaman umum, di situlah diletak. Jadi kalau dia bergoyang, itu tanda besoknya ada yang meninggal dunia. Tapi kalau nya tenang atau aja nak ada, itu kuat itu. Itu tu dulu dia nak dijadikan Nabi untuk azan. Jadi kayu panjang dipukul, begitu dia. Keinginan Nabi belum sempat Nabi melakukan. Fa'ara Abdullah ibni Zaid al-Ansari. Fa'uriya Abdullah ibni Zaid al-Ansari. Thumma min Bani Haris. Jadi ada dua yang melihat, yang mendengar langsung Nabi SAW punya rencana seperti itu. Fa'arada. Kemudian Abdullah ibni Zaid al-Ansari satu. Kemudian dari Bani Haris bin Khazrat melihat bermimpi dia. Ketika dia melihat Nabi, mendengar Nabi memakai seperti itu, akan melakukan seperti itu, dia pun tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Dan dalam tidurnya dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat faqala wa fi naumi. Di dalam mimpi dia melihat kayu itu. Ada kayu panjang satu, ada kayu pendek satu. Pas seperti yang Nabi sebutkan di dalam mimpinya. Nilahwi mimma yuridu Rasulullah. Pas seperti kayu yang diinginkan oleh Rasulullah akan menggunakan waktu salat. Faqila. Di dalam mimpi itu ada suara. Ada di dalam mimpi itu sautan kepada Haris bin Khazrat. Apa suara itu? Ala tu'adzinuna lis-salah. Kenapa kamu tidak melakukan azan saja untuk solat? Nah, ini hadisnya dalam Muwatta' ini. Li ala tu'adzanuna tu'adzanuna lis-salah, tu'adzanuna lis-salah. Kenapa kamu tidak melakukan azan saja untuk solat? Suara itu kepada Haris bin Khazraj. Bangun Haris bin Khazrat langsung datang subuh-subuh itu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum waktu subuh masuk, datang ke tempat Nabi, datang ke rumah Nabi. Hina istaiqadhu, Nabi pun sudah bangun daripada tidurnya. Kemudian disampaikanlah mimpinya oleh Haris bin Khazrat, ya Rasulullah, bahwa aku bermimpi malam tadi melihat kayu yang seperti engkau pegang itu, ya Rasulullah. Dan aku didatangi oleh suara yang kata suara itu, kenapa kalian tidak melakukan azan saja untuk solat? Itu yang disampaikan Haris ibni Khazrat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi diam sejenak. Fa'amara Rasulullah bil adhan. Kemudian Nabi perintahkan sahabat, Nabi perintahkan Bilal ibni Abi Rabah untuk melaksanakan azan. Itulah asbab mula daripada azan itu. Jadi ada pertanyaan, kenapa azan itu tidak disyariatkan ketika Nabi Isra' Mi'raj? Isra' Mi'raj kan disyariatkan solat. Isra' Mi'raj disyariatkan ketika itu kita melaksanakan solat, Nabi melaksanakan solat. Kenapa syariat azan tidak ketika syariat azan tidak ketika Isra' wal Mi'raj? Karena azan adalah metode, cara yang dipakai oleh baginda Rasulullah, sedangkan azan metode yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dia. Jadi azan, salat itu tak bisa dirubah-rubah. Salat itu sudah ditetapkan metodenya oleh Allah. Tapi kalau azan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah orang-orang melaksanakan azan seperti yang kita lakukan hari ini. Di dalam hadis Tirmizi ada, dalam hadis Bukhari ada, ada yang azan tu membedakan azan dengan qamat dua kali, dua kali. Azan dua kali, qamat satu kali. Ada dalam riwayat yang lain, azan dengan qamat itu sama. Ada dalam Sunan Tirmizi ada, qamat dua kali,
azan pun dua kali. Itu yang dipakai oleh mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam mazhabnya Imam Hanafi. Hadis berikutnya. Jadi itu waktu pertama azan. Hatta jadi Nabi mentalqinkan langsung kepada sahabat yang azan. Bagaimana caranya? Itulah dengan cara kalimat Allahu Akbar di awalnya. Qala hadis berikutnya. Jadi kalau ada bertanya kapan azan? Azan di Madinah. Nah, di Madinah itu Muslim sudah banyak atau macam mana? Belum. Pada tahun yang kedua Hijriah ya masih separuh-separuh lah, masih banyak Yahudi Madinah. Di Madinah itu Yahudi lebih banyak karena Yahudi lama tinggal di Madinah. Maka Yahudi di Madinah itu Yahudi tertua katanya seperti itu. Bahkan lebih tua Yahudi yang ada di Madinah dibandingkan dengan Yahudi yang ada di Israel hari ini. Madinah lebih senior Yahudi di Madinah. Kini ada Yahudi di Madinah lagi? Tak ada, tak terdengar lagi kita catatan. Keturunan-keturunannya ada, cuma sudah Muslim. Ada keturunan-keturunan Yahudi itu ada. Keturunan-keturunan Yahudi Madinah itu ada, tapi sudah Muslim seluruhnya. Bisa Ustaz, bisa lah, apa tidak hidayah daripada Allah. Awak tak ya tuan-tuan nenek-nenek awak dulu lentah Yahudi, lentah apa lah tahu. Nak tahu kita kan. Kita apalagi kita negara di kita kan, di kita di Indonesia ya, Islam masuk kapan? Nah, kita ayah kita, ayah dari ayah kita, datuk ayah kita, datuk daripada datuk kita, itu mungkin masyhur. Di atas itu tak tahu lagi gitu. Tak tahu kita, tak terbayang oleh kita. Buktinya orang-orang tua-tua kita dahulu baru mengenal cara berpakai jilbab baru-baru ini. Dulu biasa saja ke pasar. Saya dengar itu kata-kata dari nenek saya ketika dia gadis-gadis dulu tu, ibu-ibu di zaman itu, berarti zaman nenek daripada nenek kita. Itu kalau ke pasar pakai dalam saja. Pakaian dalam itu pakai kain pinggang. Mohon maaf, pakai BH kemudian pakai kain pinggang. Lah, mudah itu aja. Nah, di mana buyanya dulu tu? Tak tahu kita di mana ustaz-ustaz dulu berceramah. Tak tahu. Karena orang tidak itu yang dipikirkan orang. Orang memikirkan kehidupan dulu. Berangsur zaman ibu nenek kita, di nenek kita sudah mulai, di nenek kita sudah mulai ulama sudah banyak, syariat sudah mulai, dah mulai berpakaian, pakaian sampai hari ini orang sudah mulai berjilbab dalam. Nah, begitu dia. Itu termasuk daripada tanda bahwa terlambatnya daripada kita mengenal syariat Allah. Akhirnya ada juga itulah berjilbab dalam, masih ada juga orang yang belum kenal dengan jilbab itu lagi. Itu berarti termasuk jahiliyah dulunya, kini itunya dibuat. Hadis berikutnya, Malik an ibni Shihab an Atta ibni Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Hadis daripada Malik ibni Shihab, daripada Atta ibni Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri disebutkan oleh para tarajim, Abi Sa'id al-Khudri kan orang yang pandai mengobati orang yang sakit. Jadi kalau ada sakit, bawalah ke Abi Sa'id al-Khudri. Suatu ketika Abi Sa'id al-Khudri ini mengobati orang kaya diobati oleh Abi Sa'id al-Khudri. Ketika itu diberi oleh orang kaya ini kambing sejumlah 60 ekor. Kambing sejumlah 60 ekor, 30 atau 60 ekor kambing untuk biaya sekali berobat daripada anak yang tadi. 60 kali 2 juta, berapa peti itu? 120 juta sekali berobat. Ada gini dokter yang sekali berobat periksa je ni ya. 120 juta. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala.
Qala iza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Kata Nabi SAW, iza sami'tumun nida, apabila mendengar kamu, apabila kamu mendengar nida akan azan, faqulu, maka ucapkanlah olehmu mithla ma yaqulul muazzin, seumpama seperti ma yaqulul muazzin, apa yang disebut oleh muazzin. Nah, apa kata muazzin itu yang kita baca. Ini dalam satu riwayat hadis ini. Dalam riwayat yang lain dibedakan ketika di hayyalatain, hayya 'alas salah dengan hayya 'adal falah. Ini mithla ma yaqul. Jadi dibaca mithla ma yaqul, apa yang disebut oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti dia dibaca dengan setelah muazzin membaca baru dia membaca. Kalau muazzin sendirinya, agar ia mendapatkan kesunahan yang sama, maka hendaklah muazzin itu membaca sebelum ia menjaharkan. Jadi kalau kita tidak muazzin, kita pendengar, kita membaca setelah muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang pendengar, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia. Tapi kalau kita selaku muazzin, sunnah ya terbalik. Kebalikan itu dengan sir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnahnya. Jarang muazzin saya dengar yang seperti itu, tu jarang. Dia apa jarang? Mungkin tak mengerti. Mungkin tak berjumpa dia dengan hadis ni. Gitu dia beda ya. Kalau kita tidak muazzin, kita pendengar, kita jemaah nih, kita jemaah biasa, itu kita menjawab setelah muazzin. Hayya 'alas shalah. Jawab setelah itu. Tapi kalau kita sebagai muazzin, maka agar kita mendapatkan kesunahannya, maka kita menyebutnya sebelum kita menjaharkan. Nah, begitu dia. Pokoknya lambat di awalnya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ya, mana tahu kita nanti jadi muazzin amalkan sunnah yang seperti itu. Nak ada dalil tu bid'ah, bid'ah. Suruhnya ngaji baju bid'ah. Orang ni kan seluruhnya nak bid'ah. Nak mengaji. Dan bahkan ada yang ikut daurah baru 3 hari di tempat orang tu langsung jadi nak macam jadi mufti besar pula, menyesatkan para imam arba'ah. Dong, begitu sunnahnya begitu dia. Bi amri salah wal wasal al wasilah wa humal mustaham. Fa iza sami'tumun nida, dan apabila mendengar kamu akan suara azan, berarti kita yang mendengarnya, orang lain yang azan. Yakhtassu bisama', ini khusus dengan pendengaran saja. Maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh si muazzin. Apa yang dibaca oleh si muazzin itu pula yang kita baca. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar seperti orang orang tuli, pekak? Azan orang tak terdengar lainnya. Maka apakah dia berkewajiban mendapatkan perolehan pahala juga nak dia ketika dia tidak menjawabnya? Maka disebutkan di sana, dia tidak termasuk daripada orang la tushra' lahu. Dia tidak termasuk orang yang diberi beban dengan dosa ketika dia tidak mendengarkan daripada azan itu. Dia tidak mendengarkan azan. Jadi dia bercakap, dia cerita, dia maka dia tidak. Kan Naumi sama seperti orang yang tidur. Awak lalu ketika kita tidur,
Awak lalu tadi kan tak terdengar suara azan. Berdosa pula kita dengan tidak menjawabnya azan juga tidak. Nah, samalah dengan orang yang pekak atau tuli tadi. Bagaimana dengan orang yang mendengarkan azannya dan ketika itu dia dalam keadaan qadaul hajat? Awak nak tengok jam tadi tu. Nak azan ke orang tu nak tidak nak tahu tu. Masuk ke toilet. Ketika masuk kita ke toilet, kita buang hajat. Ketika kita buang hajat, orang azan. Mungkinkah kita menjawab azan tadi? Tak mungkin, tak boleh. Kau di bawah pada empungnya, empung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata kita kan. Syahadu an la ilaha illallah. Kau di bawah lah mulai ustaz empung. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Haram hukumnya. Di toilet, di kelasnya menyebut lafaz jalalah, menyebut Allah. Haram hukum. Jadi bagaimana caranya? Faqra'a ba'dama yaqulul mu'adzin. Maka hendaklah dia membaca setelah mu'adzin adzan. Walaupun tak selesai azannya. La ilaha illallah. Dah selesai azan. Awak pun dah berhenti pula nak lomu keluarnya lain. Alah, tadi aja dia nak keluarnya setelah azan nak keluar. Bagaimana cara kita mendapatkan perolehan pahala untuk menjawabnya? Maka setelah kita selesai qadaul hajat, kita keluar daripada tandas, keluar kita daripada toilet kita, maka kita dianjurkan untuk menjawabnya. Itulah qadaul bil ijabah namanya. Itulah namanya penangguhan untuk penjawaban azan. Boleh kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, syada anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sunnah hukumnya seperti itu. Ya, gitu nih. Dan itu banyak masyaikh kita perhatikan. Awak sedang atau ketika kita sedang berwudu, kita sedang berwudu, orang azan. Dah selesai kita berwudu, dapat ujung azan saja. La ilaha illallah. Kita dengar tadi, azan tu dengar kita. Tapi karena kita sedang berwudu, tak mungkin kita menjawab azan. Bisakah kita mendapatkan pahala seperti pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana orang yang melaksanakan azan? Bisa caranya setelah kita berwudu pun kita mengulang kembali jawaban daripada azan itu. Ha, begitu. Sami'tu man nida' ini, jadi perintah untuk menjawab daripada azan khilaf. Ada yang mengatakan hukumnya wajib seperti pendapatnya Imam At-Tahawi, mengatakan bahawa hukum menjawab azan itu wajib. Menurut jumhur dari kalangan ulama, menjawab daripada azan itu hukumnya sunnah. Sunnah ni. Tapi bagi orang yang dia mendengarkan azan wa tatakallama bi kalimatid dunya dan dia berbicara tentang pembicaraan dunia, maka orang ini disebut dengan orang yang sombong. Bahkan dalam hadis, dalam hadis kita belum mentakhrid hadisnya, Allah tidak terima, tidak terima taubat daripada orang ini selama 40 hari. Ada mengatakan hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Tapi setidaknya janganlah kita berbicara dengan pembicaraan dunia ketika orang melaksanakan azan. Idza qala al-muazzin hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apakah mithlama yaqul? Qala fa dhahir anna al-amru al-ijabah 'inda al-malikiyah la tatanawwalu al-jami' al-alfaz azan. Jadi menurut imamnya Maliki, dalam mazhabnya Maliki, apa yang disebut di dalam azan itu pula yang dijawab. Itu menurut mazhabnya Imam Maliki berdasarkan kepada hadis ini. Jadi umpamanya sampai kepada hayya 'alas salah, tetap yang dijawab juga hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, tetap yang dijawab hayya 'alal falah dalam mazhabnya Imam Maliki. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i dan selain daripada mazhabnya Imam Maliki,
pas di hayya 'alatain katanya, di dua hayya 'alah, hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, itu dibaca hauqalah. Apa hauqalah? La haula wala quwwata illa billah il aliyil azim il azizil hakim. Waqtarahu qala fil bal yaqulu makan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim li anna i'adata dhilka tashbul muhakkahu al istihza wa kadha idha qala al muazzin as salatu khairum minan nawm. Itu dengan kita membaca sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minan syahidin. Betul, sadaqta wa bararta, ya kan, sadaqta, benar engkau, wabararta, telah berhasil engkau. Kemudian wa anna dhalika minasy syahidin, betul? Ha? Wa anna dhalika minasy syahidin, dan aku termasuk bagian daripada orang yang menyaksikan. Wa anna dhalika minasy syahidin. Falamma kabar qala 'ala al-fad. Falamma tashqala kharatu minan nar. Dan idza qala al muadzin Allahu akbar Allahu akbar faqala ahlukum Allahu akbar Allahu akbar. Ini yang tadi. Kalau kita mendengar, kita membacanya setelah si muazzin, tapi kalau kita yang azan, kita membacanya sebelum kita menjaharkannya. Alhamdulillahi at-taw